Malam ni adalah shell out. Okay? So, jom masuk pinggan. Masuk pinggan ke tangan. Serah. So, dekat sini kita kat restoran nelayan. Nama dia restoran nelayan. So, boleh tengok dia punya portion dia tu dia. Ada kerang, ada ketam, ada sotong ni. Apa macam dok apa? So dia punya makan macam ala-ala apa? Bukan ni. Ni makan ala-ala dalam satu talam. Satu talam. Okey. Jana kata tahniah Kak Nita dan Ijon. So jom kita ada tom yum seafood dekat sini. So bila kita duduk kat restoran nelayan, dia semua seafood. So dekat sini ada ketam, ada udang, ada sotong. Lepas tu, tuang dulu. Sebab yang mana pun tak tahu. Lepas tu kita ada udang. Okay, ada udang goreng tepung. Lepas tu kita ada tu sotong. Kita ada sotong. Okay. Tapau sikit. Nanti kita main. Dekat sini best dia kalau untuk meraihkan. Sebab dia belakang ni dia ada macam stage kat belakang ni. Nampak? Dia ada stage. So dia ada macam gambar-gambar nelayan. Nampak? Sebab kat sini restoran nelayan. Dekat dengan tempat nelayan. So dia punya makan macam dalam ni. Dalam ni. Untuk atas meja dia. Mutiara kristal kata tahniah. So macam nak makan lah. Omak apak kami. Hai Nuk Oi. Bismillah. Macam mana lah sini. Kau nak? Nak? Itu dia ni. Biar hati-hati. Nak? Nak. Kat sini udang dia.
fresh. Kita orang semua fresh. Udah lah. Ini ada kepah. Kita nak kita bubur. Tu. Bukan tu. Kuah, kuah dia. Kuah. Okay, so Nita share lah sikit. Nampak ucapan dekat anak-anak mak apak tu yang tengok tu. Makan apak makan dulu. Share lah sikit kan. Macam mana sepanjang perjalanan bulan ni dah. Dia pergi lebaran tu. Ke biasa ke santai ke. Alhamdulillah. Buat betul-betul kira dalam MB 3 tahun. Jadi buat betul-betul kira 2 tahun lah. Pin PDD ya? Tak, dapat apa? Oh, dapat apa? Naik pin, dapat apa? Naik pin PDD tu dapatlah RM10,000. Wow. Macam gila. Bolehlah punya rancang. Wow. Wow. Sebab cuma MB bagi, walaupun walaupun pergi Langkawi, naik flight. Apa punya alamat dekat kat Wood? Kat mana? Cakap Semanggut. Semanggut Tani. Semanggut. Terus bangga lah kalau Sungai Petani. Dia rasa dekat. So dia pergi balik kereta je lah. So kalau kata Semanggu itu mungkin lah dapat flight. Buat flight. Okay. Bonus naik camping. Harga 10K. Bonus bulanan tu dah memang. Dah memang dah. Dapat percutian percuma ke Langkawi naik flight. Berapa hari? 4 hari 3 malam di Westin Hotel. Apa? Westin. Westin. Pasta tu. Orang Melayu tak ada kat situ. Selalu sebelum ni duduk dengar je. Maksudnya orang Melayu kita lain jarang. Jadi memang tak terbayang lagi. Dengar seronok sangat. Orang putih, orang Arab. Ni aman. Orang luar lah. Lepas tu dekat situ dia main je. Dia tak ada buat apa-apa pun. Dia main je. Lepas tu dia akan ada macam MB buat satu session, business session lah. Ini business session. MB akan cerita macam mana lagi peluang bonus-bonus ke depan. Yang itu memang ada sharing pada orang ni tak? Ada. Tapi leaders MB lah, leaders MB yang luar. Hari tu kami FDC kan? FDC ya? Lily kan? On Chinese to share. Memang best. Ikutlah apa dapat siapa. Best sangat-sangat. Memang sangat enjoy kan. Lepas tu dia macam ada ni juga permainan. Apa ni macam teamwork juga kan. Bagi team-team. Atau berlawan lah. Suami isteri tak boleh duduk sekali kan kan? Tak boleh. Suami isteri separate. Group lain. Itu separate lah. Awak yang main. Lepas tu makan dia. Ya Allah. Setiap masa makan. Sampai macam tak larat makan lah. Yang tu lah nampak yang berbalut ke berbalut buat Amway? Berbalut satu. Satu lagi nampak persaingan kita dengan tim luar. Dia orang muda-muda. Umur 18 dah Didi. Dah Didi. Tak. Malaysia. Malaysia, Singapura, Brunei. Malaysia, yang Singapura. Yang biasanya yang daripada Malaysia tu umur 18. Muda. Dah pergi sana untuk buat. Dia orang dah buat Didi dalam usia 18 tahun. Bawa 3 tahun yang 18 dah buat ni. 30 baru buat rasa lewat lah. Kita rasa dah tua. Tapi jangan tak terasa kita punya tua sangat. Sebab kat situ pun ada yang umur sampai 40 lebih, 50 lebih. Oi, 60 dah. Tak lewat ni. Siapa yang nak buat, boleh. Biasanya kalau macam orang luar banyak dah lepas pencin dia buat. Biasanya macam masa lah. Masa lah. Masa lah. Do
tapi yang bestnya walaupun Langkawi naik flight tau. Tapi hotel tu serius mahal. Memang mahal, 5 star. Saya dah pergi Langkawi, orang Langkawi sini tu cakap mahal. Mahal hotel tu memang betul-betul tepi laut. Dia tidak sentuh. So pemandangan dia sangat cantik lah. Untuk orang yang pergi VIP lah. Orang pergi sini lah, siapa yang negara ke negeri ke 6 ke masa dulu lah. Yang tak sentuh. Lepas tu kita akan pergi ke tempat yang helang tu juga kan. Ambil gambar ramai-ramai lah. Round juga lah. Naik bas. Daripada hotel, ada bas lah. Bagi duit juga tu. Kamu tak? Bagi lagi kak. Bagi lagi. Bagi lagi. Malaysia dia, daripada keluar. Kita balik kan? Dapat kami dapat 140. Maksudnya dia kira daripada alamat rumah. Pergi airport. Beli minyak. So kira-kira MV saja daripada kita langkah keluar. Langkah keluar, pintu rumah je dia dah banyak dah. Sebab Malaysia beli minyak tu dia bagi daripada alamat sampai ke airport. Pergi balik. Pergi je melancong. Makan tu tak tahu nak apa nak makan. Sentiasa kenyang. Jadi itu dia akan ada macam tema lah. Haa, tema. Tema-tema itu lah. Biasanya aku ALS. Ini tema Alaska. Tema Alaska apa? Alaska tak tahulah tema dia macam mana lah. Dulu kita sebelum nak pergi. Kami tema Dubai. Dubai. Walaupun Dubai tu maksudnya sebab kalau ikutkan dia pulau 10. Kalau kata nak fight Sydney dah tak ada lah. Walaupun Sydney hujung tahun tu. So dia fight tahun depannya. Macam apa? Sydney dah tak lepas. Tak ada. Alaska. Alaska. Tema dia Alaska tu. So carilah pakai Eskimo ke apa-apa Alaska lah. Okay? InsyaAllah. Bersama-sama dengan tim Mak apa? Itu paling penting. Dia nak bawa tim kami dah. Kami ikut saya, cikgu dia duk cerita apa, share gambar AS tu kan. Jadi walaupun kita ni bukan siapa-siapa, kita buat juga, buat-buat. Dan insyaAllah lambat cepat akan datang juga, akan capai juga. Okay, itu saja secara langsung daripada kami. Kami makan dulu, bye.